Kita semua yakin bahwa kayu adalah bahan yang baik. Dan mengoleksi furniture berbahan kayu adalah kesukaan saya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hutan tropis kita semakin lama semakin terancam musnah. Dan untuk mendukung penyelamatan hutan alam tropis Indonesia, saya hanya membeli produk-produk furniture berbahan kayu yang berlabel FSC. Adakah suatu hal yang sangat istimewa di balik pensil ini? Pensil berlabel FSC ini akan mengajak Anda dan saya untuk berpetualang menjelajahi hutan tropis untuk mengetahui dari manakah asal-muasal pensil ini berada. Anda percaya? Mari ikuti saya. Kerusakan hutan alam tropis dan segala dampak buruknya merupakan teror bagi umat manusia sedunia. Disadari atau tidak, ternyata teror tersebut berada sangat dekat dengan kita. Perlu waktu ratusan tahun untuk membuatnya besar seperti ini. Tahun 1983, data luas kawasan hutan alam Indonesia mencapai 143 juta hektar. Tahun 1985 hingga 1997, 1,6 juta hektar hutan alam rusak. Sedangkan tahun 1997 hingga 2000, angka kerusakan hutan naik hingga mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Departemen Kehutanan melansir data terbaru berdasarkan penafsiran Citra Lansa tahun 2000. Kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 101,73 juta hektar. Di Indonesia, rata-rata dalam 1 menit, kita kehilangan hutan alam seluas 6 lapangan sepak bola. Dan kita hanya memerlukan waktu yang sekejap saja untuk membuatnya seperti ini. Akibat penebangan hutan yang telah dilakukan sepanjang waktu tanpa memperhatikan masa depan generasi selanjutnya,
Kita telah kehilangan 72% hutan alam tropis. 40% diantaranya rusak total. Adakah solusi dari semua ini? FSC atau Forest Stewardship Council adalah organisasi internasional non-profit yang didirikan pada tahun 1993 di Toronto, Kanada sebagai bentuk keprihatinan para pemerhati hutan, praktisi kelembagaan dan aktivis lingkungan hidup terhadap kondisi hutan alam tropis yang semakin terancam. FSC sebagai organisasi internasional mengembangkan standar global dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek produksi, lingkungan, dan sosial. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan diantaranya bertujuan untuk memelihara kelangsungan ekonomi melalui pengelolaan jangka panjang dengan mempertahankan produktivitas hutan, melestarikan ekosistem dalam hutan yang dikelola dengan cara memelihara integritas ekologinya, mengurangi dampak penebangan, serta menjamin hak ulayat masyarakat adat dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal dan para pekerja. Habis ini kok bisa lari ke sini? Nah, jauh benar. Mereka bawa ke sini, Pak. Oh. Itu limbah B3 atau limbah B3. Nanti kan enggak nyadari kan, Pak? Iya, kena nyadari betul. Untuk itulah makanya dengan sertifikasi diharapkan bisa lebih bagus lagi. Ya. Kita menyadari bahwa pasar lokal masih didominasi produk berbahan kayu tanpa label FSC. Labelisasi itu penting bagi produsen dan konsumen untuk turut serta dalam penyelamatan hutan alam tropis Indonesia. Terdiri dari tulisan BD, BD ini kode Kalimantan Timur, kemudian IWM adalah kode perusahaan, kemudian dua kode wilayah di sini. FSC hadir untuk mengajak setiap pihak peduli terhadap kelangsungan hutan alam tropis. Peduli hutan tropis berarti peduli pada kehidupan. Lakukan sekarang demi kepentingan kita bersama dan untuk masa depan anak cucu kita. Dengan membeli produk berlabel FSC, artinya kita semua turut melestarikan hutan demi masa depan kehidupan.